بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا بالسماء يقلب قلوب عباده كيف يشاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما قدر وشاء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء اللهم صل وسلم على سيد الأتقياء سيدنا مولانا محمد إمام الأولياء وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد Yang kita hormati dan kita muliakan Para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat sekalian, rahimakumullah, dan kita ucapkan selamat datang di majelis tahlim Nurul Muhibbin, Bapak Haji Muhyiddin, calon gubernur Kalimantan Selatan, dan calon wakil. Haji Gusti Parit beserta rombongan dan dalam kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada Majelis Taklim yang telah digunakan untuk pengaspalan jalan menuju Majelis Taklim dan keperluan Majelis yang lainnya. Semoga apa yang beliau sumbangkan itu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatu sabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah Qala al-imam Ahmad ibn Atailah as-sakandari rahimahullah Wa nafahana bi'ulumihi wa asrari Hikmah yang ke-197 dari Al Hikamil Ia berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah Manista ayyum ayyungizahullah min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi wa flatihi apakah jazal qudratal ilahiyah Wa ala kulli shayin muqtadira. Artinya barang siapa yang menganggap aneh bahwa Allah melepaskan dia dari syahwatnya dan Allah keluarkan dia dari kelalaiannya barang siapa menganggap aneh berarti dia menganggap lemah akan kekuasaan Tuhan Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu Muktadira kuasa Para muhibbin rahimakumullah Itulah terjemah hikmah yang ke-197 tadi Man kana munhamikan til ghaflah Mustaghrikan pi biharis syahwah barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, tenggelam dalam lautan sahwat keinginan. Nah, ya kita kita nih orangnya. Nah, kita kita nih orang yang tenggelam di dalam sahwat keinginan, artinya macam-macam kehendak kita nih. Kita orang yang terbenam dalam lalai kepada Allah Hari-hari nah, banyak lupanya lawan Allah Banyak lalainya lawan Allah Yang dipikirkan hanya kepentingan-kepentingan duniawi Pala yastagrib ayyung kizahullah min gaflatih Wa ayyukhrijahu min bihari syahwat maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskannya dari kelalaiannya dan Allah keluarkan dia dari lautan sahwatnya itu. Jadi artinya jangan kita merasa kada mungkin satu saat nanti kita akan dibangkit oleh Allah. Jangan merasa ada mungkin bahwa kita suatu hari nanti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jangan merasa heran, suatu hari nanti kita akan diangkat Allah menjadi wali Jangan aneh itu. Walaupun sekarang kita berada dalam lautan duniawi. Walaupun sekarang kita terbenam dalam kelalaian kepada Allah. Tapi jangan putus asa Jangan merasa kada mungkin Kita akan diangkat jadi kekasihnya Jangan merasa kada mungkin Satu hari nanti kita akan dijadikannya wali daripada awliyanya Nah para muhibbin rahimakumullah Apabila kita merasa kada mungkin Masa kada mungkin aku ini jadi kekasih Allah Masa kada mungkin aku ini jadi orang baik kebanyakan dosa. Nah, aku ini sudah banyak lalai kepada Allah, banyak menzalim orang. Maka mungkin kayak aku ini jadi wali. Siapa yang menganggap kada mungkin itu itu merusak keimanannya. ini orang imannya rusak. Wa qad Allah Ta'ala Allah berfirman, wa kana Allah 'ala kulli syai'in Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Tuhan kuasa benar. Maalih kita ini setumat. Hendak jadi apa kita? Wa madzalika 'ala Allah aziz yang demikian itu sedikit jiwa pun tidak sulit bagi Allah. Orang yang dulunya kafir Orang yang dulunya ingkar kepada Allah nah, Satu hari dibalik oleh Allah Menjadi orang yang takwa kepada Allah Itu gampang Mudah bagi Allah Bahwasanya Allah itu Atas tiap-tiap sesuatu Muktadira kuasa Wamin jumlatil asya Termasuk di dalam sesuatu itu tabdilu hadzal abdi minan naqsi ila kamal wa minal qubhi ila husni wa min dzullil ma'siyati ila 'izzit termasuk sesuatu merubah ini hamba dari kekurangan kepada sempurna daripada jahat kepada baik daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat itu termasuk sesuatu yang Allah, yang Allah kuasa artinya. Yang Allah kuasa. Wa qad fa'ala bi jama'atin sungguh Allah telah melakukan yang demikian dengan banyak daripada makhluk. Banyak kada sehingga makhluk Allah yang dulunya lupa kepada Allah, dulunya lalai kepada Allah. Dalam waktu sedetik Allah rubah menjadi orang yang besar di sisi Allah. Banyak itu sudah terjadi. Jadi kita jangan merasa heran satu saat kena kita akan demikian. Jangan aneh, jangan merasa kada mungkin. Jangan merasa kada mungkin baik untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Bah kada mungkin ingin itu jadi wali kalau kawan langkah itu. Kada beriman itu ngarannya kita. Mungkin benar, kawah benar Allah merubah itu. Apa sulitnya bagi Allah? Nah disebutkan ke Ibrahim bin Adham kisah Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal. Karena bin Abna Ilmuluk Ibrahim bin Adham ini dulunya apa anak raja di negeri Khurasan. Khurasan itu Persia Iran sekarang. Anak raja anak raja yang ngarannya anak raja berburu ketujuh gawiannya bermain-main itu biasa artinya jauh dengan kesalihan jauh dengan ketakwaan nah satu saat Ibrahim bin Adham ini berburu berburu nah mendengar ada suara mendengar ada suara orangnya kadada Ya Ibrahim, ma lihada khulikta lihada umirta Wah Ibrahim bin Adham Tidaklah engkau untuk ini diciptakan Allah Tidaklah untuk ini engkau diperintah Allah Ikam itu hidup bukan untuk berburu Ikam hidup bukan diperintah untuk berburu Tapi hidup itu untuk mengabdi kepada Allah Nah hanya dengan kalimat itu Ibrahim bin Adham berbalik arah 180 derajat tinggalkan kemewahan duniawi lalu dia pergi mencari guru-guru agama dia menuntut ilmu di sana kemari akhirnya termasuk minhki baril aulia termasuk pembesar di antara para wali nah ini mudah bagi Allah mudah ke ada sulitnya. Abdullah bin Mu'barak, seorang ulama lagi wali terkenal. Dulunya apa Abdullah bin Mu'barak ini? Tukang gambus. Tujuh manggambus, bisukan kamarian, hobi manggambus, bangun guring aja gambus dicari Abdullah bin Mu'barak nih. Satu hari bangun guring mencari gambus. Lalu gambus itu ada suara ada suara di dalam gambus itu alam yakni amanu an apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah nah terkejut Abdullah bin Mubarak mendengar suara itu Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada Allah? Insaf, pecahkan semua gambus. Nah, pergi mencari guru, belajar ilmu agama. Akhirnya menjadi seorang ulama besar dan salah satu di antara para awliya Allah subhanahu wa taala. Disitulah lahir tokoh-tokoh besar. Imam Sufyan As-Sawri Itu muridnya Abdullah bin Mubarak Imam siapa lagi? Yahya bin Ma'in Seorang imam ahli hadis Muridnya Abdullah bin Mubarak Ishaq bin Rahawai Seorang ulama besar Muridnya oleh Abdullah bin Mubarak Yang dulunya adalah tukang gambus Wa Allah bi'aziz Allah kada sulit kada sulit Untuk merubah seseorang Siapa lagi Fudail bin Iyad Ya kayak itu juga Kisahnya perampok lagi asalnya Nah pekerjaan merampok orang Nah begitu Allah beri hidayah Dia menuntut ilmu Sampai di Mekah Menuntut ilmu Akhirnya jadi ulama besar Jadi wali Allah Termasuk murid beliau Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Murid daripada Fudail bin Iyad ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Belum lagi kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam tentang laki-laki yang membunuh seratus orang. Nah, bayangkan, membunuh seratus manusia. Nah, begitu Allah membalik dalam hitungan detik maka dia turbat kepada Allah Dia minta ampun kepada Allah Akhirnya meninggal dunia Dalam keadaan husnul khatimah Qala Ta'ala Allah berfirman Ya Biar Tuhan Hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka nah, Melampau batas Lalai lawan Tuhan Melanggar hukum Allah Meninggalkan yang disuruh Allah Janganlah kalian itu putus asa daripada rahmat Allah Jangan putus asa Allah itu mengampuni dosa seluruhnya Bila kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala ta'ala firman Allah: "Man ta bamimba'dhi zulmihi wa aslah fa inna Allah yatubu alaih." Barang siapa yang tobat dari sesudah berbuat zalim lalu dia berbuat kebaikan, fa inna Allah yatubu alaih. Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobat Wa qala alaihi salatu wassalam sabda Rasulullah Lau adhnabtum hatta tabluga khatayakum ananas sama Thumma tubutum latabadla alaikum Jikalau kalian wahai umatku berbuat dosa Sehingga sampai dosa-dosa kalian itu ke atas langit Ibarat ditumpuk dosa kita ini sampai ke langit banyaknya Kemudian kalian tobat kepada Allah Allah akan menerima tobat itu. Allah akan menerima tobat itu. Jadi, kalau ada alasan untuk putus asa daripada rahmat Allah, kalau ada alasan, kita berkata, Kalau ada harapan menjadi orang baik?" Kalau ada alasan, kalau mungkin itu jadi wali, engkau lakukan langkah itu dahulu, bujur dahulu, tapi hari ini lain. Jangan membaca orang dahulu ada mungkin dahulu macam-macam kelakuannya. -macam Kenapa kada mungkin? Sayyidina Umar atau dahulu apa? Menyembah berhala, membunuh anak hidup-hidup. Tetapi akhirnya jadi apa Sayyidina Umar? Hmm, luar biasa. Nah, jadi perkara balik membalik ini urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. rahimakumullah. Ida asura alaika qiyadu nafsik wa muhawalatu amrik Apabila sulit atas engkau mengendalikan diri Merubah keadaan engkau Nah ini orang sudah ada kemauan Hendak jadi dekat lawan Allah Ini orang sudah ada punya keinginan Untuk jadi kekasih Allah Ada-ada keinginan dalam hati ini sudah hidayah. Banyak orang yang kada ada keinginan, kada kapingin jadi wali, kada kepingin jadi kekasih Allah, kapingin jadi orang sugih aja. Banyak nih tuh. Padahal kayaknya orang jadi wali atau empat sugih nih tuh. Orang sugih kada tentu jadi wali. Kalau orang wali pasti sugih. Nah ini kada mengerti. Nabi Sulaiman diberi Tuhan pilihan hendak apa ikam Sulaiman ilmu hendak harta hendak raja Ya Sulaiman aku ilmu aja ya Allah ulun ilmu aja diberi Tuhan ilmu akhirnya apa kaya dan jadi raja Makanya dipilihnya kaya bisa kerja apa apa Nah jadi kalau kita hendak nah, kebaikan hendak jadi orang yang dekat lawan Allah tetapi ya, sulit kada kawa aja hendak kayak jadi orang baik cuma kada kawa kada mampu karena kebanyakan kesalahan kebanyakan yang dibaiki sebab kalau tobat semacam aja tapi kada ada aslahnya itu kada diterima Allah tadi kan pamanta bamimba di wa aslah siapa yang tobat sesudah kezaliman dan aslah Aslahnya artinya minta halal lawan orang Membulikakan harta orang yang dicuri Membulikakan harta orang yang ditipu Sulit nih Membulikakan harta-harta yang didapat dari cara yang haram Anda kayak tubat kepada Allah Anda tubat cuma rumah dari duit haram diulah Motor nukar duit nang haram Toko duit nang haram Membulikakan jadi miskin Kayak apa anak ubat nih Kan kayak itu orang tubat tuh Anak kayak ubat cuma Kayak apa hidup kayak ini nih? Nah Iza asura alaika kiyadu nafsik Wa muhawalatu amrik Pakhiril laja war raja ilallah taala mungkinan annahul malik salahi syaknik wa taufik wa tasdiqih pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak bersandar berharap kepada Allah meyakini bahwa Allah menguasai untuk kebaikan keadaan engkau dan taufik serta hidayahnya banyak ya berdoa pertama itu banyak iya berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang baik ya Allah jadikanlah hamba orang yang dekat dengan Engkau jadikanlah hamba kasih Engkau baca aja doa doa terus sembahyang berdoa, sembahyang berdoa. Karena sekarang masih belum kada kawa, masih belum bisa untuk mengembalikan kezaliman kezaliman yang pernah dilakukan lawan Tuhan sudah tobat. lawan Tuhan sudah minta ampun, cuma kezaliman ini macam apa? Nah, supaya bisa, supaya ada jalannya yang mudah, yang kada terasa. Nah, minta kepada Allah. Pertama itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah Ya Allah jadikanlah hamba orang yang baik Orang yang salih, orang yang takwa Orang yang engkau kasihi Baca aja doa itu Satu Yang kedua yang dilakukan Walzam salihin Wa ma'al Yang kedua Orang yang hendak baik Jadi namun belum bisa Belum kawa di sampingnya banyak berdoa supaya jadi baik dan lazimilah bergaul dengan orang saleh dan mencintai mereka beserta adab dengan mereka itu nah, bergaul dengan orang saleh cari lingkungan-lingkungan yang saleh lingkungan orang-orang yang takwa tapi beradab dengan mereka kayak nah, kayak beradab lawan orang saleh dua sudah dilakukan doa dua macam belum juga kawah lagi sudah bertahun-tahun sudah berdoa lawan Tuhan supaya jadi orang baik sudah bertahun-tahun bergaul lawan orang salih dengan adab yang bagus masih belum kawa juga lagi hendak hendak jadi bagus nih masih belum kawa masih belum bisa Nah tambah lagi wa aksiris salat ala Nabi sallallahu alaihi perbanyak salawat lawan Nabi. Bahasa hmm. salawat lawan Nabi. Karena berkah salawat tu ada Allah memberi jalan hmm, mulus nang kada terasa sehingga kita selamat daripada kezaliman kezaliman yang pernah dilakukan itu. Nah jadi baca salawat baca salawat. Ada berhitungan lagi dah berapa ada batas lagi duduk baca salawat duduk baca salawat bisa bisa motor baca salawat saya jangan dalam aja baca salawat karena ada saatnya Allah membangkitnya merubahnya nah, sudah bertahun-tahun baca salawat sudah belum baik, baik juga baik. lagi nah, belum baik juga sebuting lagi tambahi wa sadakah in min ahliha perbanyak bersadakah jika engkau orang yang ahli sadakah berduit artinya nah, tambah semacam lagi banyak ibu sadakah ranjak memberi makan anak yatim memberi makan orang miskin menolong orang Nah, bila empat perkara itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tunggu saatnya satu saat Minimal kita sebelum wafat Kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya nah, Pasti itu sudah itu Jaminan Banyak-banyak berdoa kepada Allah Agar jadi orang baik Yang kedua Bersahabat dengan orang salih Cintai mereka Beradab dengan mereka Yang kedua Perbanyak salawat kepada Nabi SAW Yang keempat Banyak-banyak bersedekah Allah akan menarik ini kepada kepada kedekatannya. Allah akan membawanya kepada keridaannya. Satu saat kapan-kapan pasti ada waktunya akan datang kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu empat perkara yang umumnya bisa merubah seseorang dari kejahatan kepada kebaikan dari jauh dengan Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-198. Ila <Sessizuk> hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya misma Allah. Ya ganiyyu ya ganiyyu Wa يا الله بها يا الله بها يالله الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم